Labuan Roro. Lompat. Lompat jadi lompat seberang. Sekarang saya berangkat ke Dabu. Kota Lingga dengan kapal motor penyeberangan. Mundur ya. Terlebih dulu kita membeli tiket keberangkatan. Kita menunggu sekitar 1 jam. Kondisi cuaca hujan. Namun kapal Roro baru saja sampai merapat dan menurunkan penumpang dari Karimun. Baru setelah turun semua kita akan berangkat lagi. Bos licin. Ya. Mas, kata papinya Mas. Siap. Akhirnya penumpang sudah bisa naik ke dalam kapal. Antri. Antri. Jadi penumpang sudah bisa masuk duluan sebelum kendaraan roda 4, roda 2 dan lebihnya. Sarah, kiri kanan. Thank you.
memasuki perairan dan terlihat Gunung Dai. Di sini terlihat ternyata perjalanan laut yang cukup jauh ini cukup melelahkan ya, karena tambah lagi kondisi ombak yang lumayan mengguncang. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan semuanya. Diperkirakan kapal baru sampai sekitar pukul 12 atau pukul 11 siang ini ke Pelabuhan Jago, Pulau Singkat, karena perjalanan waktu sekitar 12 jam menurut informasi dari rekan kapal. Oke, ikuti terus. Dalam kapal roro, kursi kapal roro. Untungnya penumpang tidak begitu banyak sehingga kita bisa baring. Ini kaida. Nah, luar biasa makan. Mau di kapal. Mau di kapal ya kita. Makan setengah hari gitu ya. Bukan 8 jam lagi tapi ini Randy. Kita karuan lagi rasa badan. Lelah, kurang tidur. Tapi untuk hampir sampai Dabok baru gelombang tinggi. Tengah malamnya lumayan nyenyak walaupun cuma sebentar ya. Kita bisa sudah merapat di pelabuhan Roro Jago Sikep. Kita akan langsung lanjutkan perjalanan ke Jago.
ada masker.